Halo, selamat pagi ya. Bertemu lagi dengan VJ Hunter. Kali ini saya akan mereview koleksi saya yang pertama, yaitu Marauder OD38 SJ ya. Kita akan review satu-satu. Untuk laras kita masih original laras SJ, karena kalian tahu sendiri laras SJ sudah lumayan bagus, mumpuni. Untuk tabung sendiri kita pengisian di 2200 PSI ya normalnya. Untuk popor, ini popornya original tapi saya modifikasi lagi, saya haluskan, saya kecilkan agar lebih ringan. Ini di mano terlihat 2200 PSI karena kita ngambil amannya aja. Untuk tarikan kokang yaitu set lever, dan telenya kami menggunakan tele Discovery ya, yang menggunakan paralak. Untuk tipenya saya lupa punya apa, ini menggunakan Discovery berparalak. Untuk variasi kami menggunakan tas atau dompet mimis ya. Kami sendiri bersedia magazin, yaitu 4 magazin dengan magazin Marauder 14 Rotary, satu bawaan, yang dua saya beli sendiri. Sudah saya modifikasi lagi, saya kasih tripod, maaf, dan rel bikanti ini untuk memasang bipodnya. Untuk peluru sendiri ya, kita menggunakan G2 GX 14X, karena sudah saya coba menggunakan Dagger 12, yang lainnya semuanya yang cocok ini, kan beda laras, beda peluru. Untuk variasi lagi kita menggunakan laser scope, lampunya warna hijau, dan menggunakan center untuk berburu marang, center yang warna kuning ya, agar buruan tidak kabur. Tapi untuk center dan laser kita jarang menggunakan karena nggak terlalu ngaruh lah, masih bagus saya pakai teleskop. Oke, terima kasih untuk reviewnya, mohon maaf jika ada salah kata merek atau yang lainnya. Oke lur, terima kasih sudah melihat video ini, mohon maaf jika ada salah penyebutan merek, jenis maupun nama, mohon maaf pemula lur. Jadi agak-agak belepotan lah kalau ngomong. Dan untuk masalah audio mohon maaf ya berisik, karena di tetangga ada lagi hajatan itu, nikahan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini untuk mendukung channel yang baru kami buat ini. Oke guys, terima kasih lur.